Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Berbagi Berkah Ramadan Nusa dan Cahaya TV. Pemirsa, lokasi saya saat ini berada di Panti Asuhan Darul Hadronah, yang mana kita akan membagikan takjil untuk para anak panti di sini. Pemirsa, ayo ikuti saya untuk melihat acara pembagian takjilnya. Saya akan mengobrol sedikit dengan perwakilan dari Tiara dan SMP 1 Atap. Mari ikuti saya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Tias. Dengan Bu Ratna. Ibu, jumlah takjil yang dibagikan ini berapa? 60 sampai 70. Untuk anak yang di sini 60. Nah, tujuan Ibu membagikan takjil ini apa? Yang pertama itu adalah anak-anak berlatih berbagi. Dari LPK Nusa sendiri juga ada kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua itu anak-anak dari SMP, mulai dari TK itu, tapi hanya perwakilan ini, itu mulai apa, biar
apa merasa bersyukur biar bisa berlatih berbagi bersama teman-teman yang ada yang di sini, bahwa keadaan mereka itu jauh lebih baik daripada yang ada di sini, seperti itu. Dan yang ada di sini juga tidak, jangan berkecil hati, mereka juga lebih baik, mungkin tidak lebih baik walaupun tidak ada keluarga dan lain sebagainya, tapi mungkin kasih sayang di sini tidak akan terkurangi. Apakah ibu ini sudah melakukan dulu, sudah membagikan takjil apa baru sekarang ini? Untuk yang di sini baru sekarang. Untuk yang di sini. Tapi untuk yang apa? Untuk yang di lain sudah. Kesan-kesannya dari yang dulu itu bagaimana? Kalau yang dulu itu ya mereka merasa bersyukurlah untuk kami, merasa bersaudara, merasa seperti apa ya? Nah, untuk harapan kedepannya apa, Bu? Retna, gimana Bu? Untuk harapan kedepannya ini untuk acara ini terus berlanjut, karena ini merupakan kegiatan yang positif ya. Apalagi untuk seusia dini kan mulai diajarkan untuk berbagi dengan sesama. Terima kasih Bu. Pemirsa, itulah wawancara saya dengan perwakilan dari Tiara dan SMP 1 Atap. Jangan lupa saksikan acara Berbagi Berkah Ramadan Nosa dan Cahaya TV, tayang di jam yang sama dan hanya di Cahaya TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.